Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna abduhu wa Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat hidayah karunia dan kasih sayang Allah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah yang sampai detik ini, sampai saat ini. Terus Allah kirimkan Nikmat-nikmatnya kepada kita, anugerah yang luar biasa yang Allah masih berikan kesempatan, nilai yang tak ternilai harganya. Allah masih berikan nikmat kita bertemu dengan bulan yang agung, bertemu dengan tamu yang luar biasa yang mana para ulama terdahulu mereka berdoa ketika Ramadan meninggalkannya mereka bersedih sejadi-jadinya menangis karena mereka merasa belum ada jaminan belum tentu bisa ber kembali bertemu dengan Ramadan ketika Ramadan telah tinggalkan mereka berdoa ya Allah Terimalah amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Dan sampaikan kembali kami ke bulan Ramadan. Allah Akbar. Menunjukkan betapa cintanya mereka. Betapa sayangnya mereka. Betapa mereka menghargai datangnya bulan Ramadan. Ya seperti itulah seorang yang di hatinya dipenuhi dengan iman. Orang tersebut dia akan bergembira menyambut dengan sukacita mengatakan marhaban ya Ramadan selamat datang wahai bulan Ramadan yang alhamdulillah Allah masih pilih kita Allah masih tentukan kita masih menginginkan kebaikan kepada kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan ini bulan di mana seorang muslim, seorang mukmin dia akan mengisi dengan penuh sukacitanya dengan amal-amal ibadahnya dengan siam, kiam, al Quran, sedekah, berzikir dan lain sebagainya. Bulan di mana manusia yaitu orang-orang yang beriman tadi mereka tidak akan menyanyiakan Kalaulah kita ya atau sebagian besar manusia itu dia amat bersemangat ketika datang momen-momen atau saat-saat atau pemberitahuan pengumuman bahwasannya di jam sekian misalnya di hari sekian kita tahu seperti promo-promo yang diberikan market marketplace misalnya dia menentukan ada tanggal sekian bulan sekian satu hari itu misalnya tiga-tiga gitu misalnya akan diberikan diskon besar-besaran. Maka manusia pada umumnya yang suka berbelanja dia akan tandai waktu itu. Dan dia tidak ingin, tidak mau. Waktu itu hilang darinya, luput darinya tanpa dia bisa menggunakannya. Ya. Dan dia akan merasa sangat kesal, sangat menyesal. Kalau sempat waktu itu berlalu darinya dan dia tidak mendapatkan keuntungan itu, nah, itu perkara dunia. Hal yang kiranya keuntungan yang hanya sejenak atau hanya sesaat atau hanya sesuatu yang kecil, ya. ada keuntungan yang besar yang Allah berikan bagi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan rasulnya di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Seorang yang beriman, orang yang dia sangat bersemangat dalam kebaikan, dia pasti sangat gembira. Karena di bulan ini Allah turunkan berkah yang luar biasa. Allah lipat gandakan segala amalan dikatakan setan itu dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka. Menunjukkan betapa Allah saja sangat memuliakan bulan tersebut. Apa yang maksud dengan uh, syaitan itu dibelenggu? Yang dimaksud di sini adalah setan itu dilemahkan. Nah, kalaulah kita masih mendapatkan saat buktinya Bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat jahat. Masih ada orang yang mau mencuri. Masih ada orang yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan. Penipuan dan lain sebagainya. Iya. Kita perlu tahu. Syaitan itu bukan hanya dari golongan jin. Dalam surah An-Nas jelas ya. Minal jin nati nas. Syaitan itu adalah bentuk ketidaktaatan keingkaran pelanggaran kepada Allah maka dia bisa jadi dari manusia namun yang dimaksud di sini adalah bisikan-bisikan kejahatan yang itu amat sangat berkurang tapi kembali syaitan itu dibelenggu dengan imannya kita sebagian ulama menafsirkan seperti itu seorang yang hatinya dipenuhi dengan iman maka syaitan itu nggak berdaya untuk menggodanya berbeda dengan orang yang dia di hatinya bahkan amat sangat tipis imannya hanya karena melihat segarnya es gitu ya atau makanan-makanan uh, cepat saji gitu ya dia sudah tergoda kemudian memutuskan untuk tidak berpuasa Allah mustahil. maka benar yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayuhal ladina aman. Bukan ya ayuhal muslimun. Kenapa? Karena imannya yang terpanggil untuk melaksanakan puasa. Walaupun kita tahu banyak orang yang ya, di pasaran sana. Katanya berpuasa. Tapi dia masih melakukan keburukan. Dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang kiranya sadar tidak sadar dia telah merusak puasanya dia telah e, menghilangkan, menghapus pahala puasanya padahal pahala puasa itu amat sangat besar di sisi Allah bahkan Allah katakan, aku sendiri yang membalasnya artinya tidak ada satupun hadis, ya seperti misalnya e, baca Al-Quran Sodako, itu ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang menerangkan Berapa uh, ganjaran yang diberikan Misalnya sodako Sodako sampai pada 700 kali lipat misalnya. Nah puasa berbeda Kenapa? Karena puasa itu Adalah antara dia dan Allah Yang tahu bagaimana Puasanya nah, Maka dari sini Kita perlu paham Dengan benar Puasa bukan hanya sekedar Menahan lapar dan haus, puasa di sini termasuklah menjaga diri dari segala perkara, dari terbitnya matahari ya, sampai terbenamnya, kita menjaga segala sesuatu yang kiranya bisa membatalkan puasa, ataupun juga membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua hal ya, bukan hanya perkara yang membatalkan puasa, perkara membatalkan puasa kita tahu apa, makan, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan, kemudian e, muntah dengan sengaja dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan e, fisik, gitu ya. Sedangkan yang berhubungan dengan pahala puasa di sini adalah perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Kalau ada perbuatan-perbuatan buruk yang kita tahu itu adalah dosa itu bisa menggerogoti, mengurangi, bahkan sampai membatalkan pahala puasa. Nah, jadi seorang mukmin itu, seorang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, dia paham betul Puasanya ketika dia berpuasa, dia bukan hanya menjaga e, pembatal puasanya, tapi juga pembatal atau pengurang pahala puasanya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan salah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Yang kita membahas kali ini mensyukuri nikmat kembali bertemu dengan Ramadan. Kenapa perlu kita syukuri? Kenapa kita harus merasa uh, gembira, senang? Karena kita perlu tahu. Di sana atau di tahun yang lalu kita masih bersama orang-orang yang di tahun ini sudah tidak kita temukan lagi. Sudah tidak bersama dengan kita. Ya. Itu di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena Ramadan ini kita masih dengan penuh semangat mengerjakan kebaikan. Masih tamak, masih serakah untuk melakukan banyak-banyak ibadah. Karena di sana ada orang-orang yang datangnya Ramadan, dia bersedih, atau dia tidak suka, atau minimal ya biasa saja. Tidak ada rasa gembira di hatinya maka itu bisa jadi Allah telah cabut, Allah telah ambil darinya nikmat kesenangan, kebahagiaan, bertemu dengan Ramadan adalah Rasulullah berdoa Rasulullah berdoa ketika jumpa dengan Ramadan, Rasulullah katakan apa? Ya Allah jadikanlah dia bulan kebahagiaan dan keimanan bulan keselamatan dan keislaman bagi kami Artinya, Pak Rasulullah berdoa agar kiranya Ramadan itu jadi kebahagiaan untuknya, untuk kaum Muslimin. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak bahagia ketika dia bertemu dengan Ramadan. Ada orang-orang yang dia bahkan sedih, kecewa, dia merasa gak bebas untuk melakukan perbuatan buruknya. Perbuatan yang selama ini yang dia memang sudah menjadi tradisinya, sudah menjadi kebiasaannya. Dia tidak bisa lakukan di bulan Ramadan. Maka dia tidak suka. Atau tadi, ya orang yang dia merasa ya biasa aja Ramadan itu nggak ada sesuatu yang membekas di hatinya. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang merasa senang, merasa gembira, tadi lagi kita semangat dalam perkara ibadah maka beruntunglah syukur itu berarti Allah masih menginginkan kebaikan untukmu tapi kalau sebaliknya tidak ada rasa apa-apa biasa saja maka tangisi cukup itu alasan untuk engkau menangisi dirimu karena ketika itu Allah telah cabut angkat nikmat Bersyukur bergembira atas datangnya Ramadan. Ya. Itu dia. Kenapa kita harus bersyukur dengan bertemunya Ramadan? Kita pernah mendengar riwayat yang diceritakan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada dua orang pemuda yang bersahabat di masa itu. Salah satunya ketika mereka berperang, berjihad, salah satunya gugur. Ya, salah satunya syahid. Mati berperang di medan jihad. Meninggalkan seorang sahabat lainnya yang ternyata dia hidup sampai setahun bertemu dengan Ramadan. Lalu dia meninggal. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Menurut kalian, siapa di antara dua orang ini yang derajatnya lebih tinggi di sisi Allah? Atau ganjarannya lebih besar di sisi Allah? Apakah si pemuda yang pertama kali uh, mati, gitu ya, wafat di medan perang, jihad, mati syahid? Atau si pemuda ini yang dia meninggal nyusul ya. Kemudian harinya yang mendapati Ramadan dan dia meninggal bukan mati syahid tapi dia meninggal karena, syahid, karena sakit. Maka para sahabat ketika itu menjawab, "Ya tentu yang orang yang mati syahid ini ya Rasulullah. Tidak ada pahala yang lebih besar dari uh, orang yang uh, mati syahid." Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak. Ketahuilah wahai Kaum Muslimin, pahala atau juga derajat pemuda yang e, mati setelah Ramadan ini lebih besar. Kenapa? Karena dia sempat bertemu dengan Ramadan, beribadah, beramal dengan amalan yang luar biasa di bulan Ramadan. Walaupun dia meninggalnya tidak mati syahid, ya, tapi dia mendapatkan kesempatan yang besar yang tidak didapatkan oleh sahabatnya yang mati dalam keadaan syahid Allah Akbar coba lihat Rasulullah ingin menggambarkan kepada para sahabat betapa luar biasanya bulan Ramadan yang ternyata ketika seseorang dia maksimal dengan ibadah di bulan tersebut bahkan bisa mengalahkan seseorang yang dia mati syahid belum sempat bertemu dengan Ramadan Maka dari sini apalagi alasan kenapa kita tidak senang, tidak bergembira dengan datangnya Ramadan. Kalau Anda termasuk orang-orang yang amat bersemangat mengerjakan kebaikan, mengerjakan uh, ibadah, tentu amat sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Atau bahkan sholat wajib yang Anda betul-betul upayakan agar dikerjakan di awal waktu, bagi laki-laki ini -laki, akan berusaha bisa sholat ke masjid. Ya, butuh tekad, butuh azam. Artinya kita harus memaksakan diri kita. Membuat target-target yang ingin kita capai. Target yang berkenaan dengan sholat. Misalnya kita buat ya bagi laki-laki ya harus sholat di masjid. Kemudian target-target lain yang insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali di Nukmin Sa'ah, segmen yang ketiga yang kita masih membahas tentang mensyukuri nikmat bertemu dengan Ramadan. Ya, tadi kita sampai kepada uh, menentukan target, target-target yang harus kita capai di bulan Ramadan. Itu perlu, penting, kenapa? Karena kalau kita tidak membuat uh, perencanaan, planning, target di bulan Ramadan ya, kita bisa menjadi orang yang merugi merugi dalam artian sini kita tidak maksimal dalam mendapatkan pahala atau juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti tadi kita katakan contoh dalam perkara ibadah uh, sholat kita betul-betul uh, mentargetkan bisa sholat lima waktu di masjid misalnya. kemudian tidak ada bolong atau tidak eh, kosong absen dari sholat tarawih atau juga senantiasa di bulan Ramadan itu menjaga sholat duhanya, sholat rawatibnya dan lain sebagainya. Allah. Ini ketika ini jadikan target betul-betul ingin eh, dicapai atau bahkan sampai ada sebagian yang membuat daftarnya. Oh ini sudah dilaksanakan, ini udah ini belum, ini perlu dikerjakan. Itu adalah orang-orang yang dia mengukur, ya, apa namanya? Dia tidak mau menjadi orang yang rugi karena uh, terluput darinya waktu tersebut. Karena kita tahu bagaimana waktu itu sangat cepat berlalu. Pagi hari berniat ingin. Uh, apa namanya itu berzikir pagi petang eh ternyata sudah meninggi waktunya atau sudah terik panas dia berniat ingin sedekah subuh eh waktu sudah berlalu terluput darinya sedekah subuh dia berniat ingin sholat dua eh ternyata sudah masuk waktu untuk juhur dan begitu terus waktu meninggalkannya dan dia belum sempat mengaplikasikan apa yang dia niatkan. Nah itu. Ketika tidak ada perencanaan, itu yang akan terjadi. Engkau akan ditinggalkan. Kalau ada istilah waktu itu bagaikan pedang. Ya. Sebenarnya orang-orang yang dia tidak melakukan perencanaan, maka waktu itu bagaikan pedang yang menghunus yang dia akan, apa namanya, semakin merasa sesak dengannya. Dia akan ditinggalkan, berlalu darinya, dan dia hanya memiliki sedikit kesempatan. Bahkan ada kesempatan itu yang pergi darinya. Tentunya juga penting, ya, selain masalah sholat, kemudian juga masalah uh, kiroah, okay. bacaan Al-Quran, dia menargetkan, misalnya dia. Sudah terbiasa eh, Ramadan itu satu kali khotam. Coba dia berusaha untuk naikkan lagi levelnya menjadi dua kali atau satu setengah atau, atau bahkan kalau bisa tiga. Artinya ada target setiap hari dia harus membaca sekian juz. Nah, itu dia eh, apa namanya? Dia tentukan batasan-batasan sehingga apa? Sehingga terencana tercapai targetnya. Tapi kalau tidak ada, ya udah dia baca sekedar baca, hanya selembar, dua lembar, kemudian udah dia tinggalkan. Dia tidak punya keinginan yang kuat karena dia tidak punya target. Tapi kalau ada target, itu termotivasi dia. Duduk, dia tidak mau buang waktunya, dia baca. Dia kerjakan. Begitu juga dengan amalan ibadah, sedekah misalnya. Kita tahu Rasulullah SAW diriwayatkan dikisahkan atau disampaikan oleh Aisyah. Dia katakan Rasulullah itu luar biasa dia di bulan Ramadan. Dia lebih ringan, lebih cepat, lebih deras daripada angin yang bertiup. Sedekah. Setiap ada kesempatan bersedekah dia sedekahkan. Tak luput darinya. Kenapa? Karena Ramadan luar biasa. Amat sangat merugilah kita ketika Ramadan kita dapati kita berada di dalamnya eh Ramadan meninggalkan kita kita tidak dapat apa-apa bukankah ada hadis yang menyatakan oh ya, celakalah 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 Jibril mengatakan itu kepada Rasulullah Siapa diantaranya adalah orang yang dia jumpa dengan Ramadan, berada dalam Ramadan, Ramadan meninggalkannya. Tapi Allah tidak mengampuni Atau dosa-dosanya tidak diampuni Dosa-dosanya tidak terhapus Maka dia celaka Kenapa dia celaka? Karena Boleh dikatakan Ramadan itu akan menghapuskan Semua dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia Orang beriman yang dia betul-betul Imanan wahtisaban mengerjakan Amalan-amalan Ramadan Baik kiamnya Siamnya, atau apa amal lainnya salat malamnya dia kerjakan dengan iman dan saban dengan keimanan yang tinggi dan harapan yang besar kepada Allah saya itu akan menghapuskan dosa-dosanya nah orang ini dia jumpa dengan Ramadan eh Ramadan meninggalkannya dia nggak dapat apa-apa kenapa karena dia tidak betul-betul maksimal dalam mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan maka dia yang dikatakan oleh malaikat Jibril Waihak. Celakalah, celakalah, celakalah. Kenapa celaka? Dia amat sangat merugi. Barangnya kalau ada, kalau di dunianya para dunia, dia udah dijanjikan ini, Nih, kau dapat satu miliar misalnya. Kalau kau datang ke sini, eh, rupanya dia nggak datang. Lupa dia atau ketiduran. Maka dia apa? Dia akan menyesal sejadi-jadinya. Aduh, kok aku tadi ketiduran? Aku turannya bisa ke sana dapat uang satu miliar. Dia akan merasa sangat rugi. Nah ini jauh lebih besar dari itu. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang kiranya menentukan apakah kau akan mendapatkan nikmat di surga atau kau akan tercampak masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dosa-dosa yang dia miliki. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki dosa. Maka kita sangat butuh ampunan dari Allah. Dan di antara tempat Allah betul-betul memberikan banyak ampunannya adalah di bulan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita meminta merengek-rengek kepada Tuhan kita. Agar kiranya Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa istri, anak, saudara-saudara kita. Atau juga teman-teman kita. Yang kita semua berharap, kita berteman, kita berkeluarga, kita bersama, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di akhirat, di surganya Allah, bukan malah di neraka. Maka penting bagi kita, penting bagi kita memiliki teman-teman, memiliki orang-orang yang kehadirannya saja sudah menjadi nasihat yang membuat kita semangat di bulan Ramadan untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Bukan malah menggembosi. Nah, mudah-mudahan kita memiliki orang-orang tersebut yang membuat kita benar-benar mensyukuri dengan datangnya bulan Ramadan maksimal dalam ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I. Uh -huh.